Pengacara Fahmi Bahmid memastikan Nikita Mirzani sudah menerima kesimpulan dari hasil visum lanjutan putrinya, Laura Meizani alias Loli. Fahmi Bahmid tidak bisa membeberkan lebih jelas dari hasil visum lanjutan Loli. Reaksi Nikita Mirzani diungkap oleh Fahmi Bahmid ketika mengetahui hasil visum lanjutan yang dijalankan Loli. Menurutnya, sorot matanya menunjukkan ada rasa geram dan sedih setelah mengetahui hasil visum itu. Mata dari wanita yang kerap disapa Nyai itu kemudian berbicara. Sebagai seorang ibu, Nikita merasa sedih dan kesal mengetahui hasil visum yang dilakukan kepada sang putri. Hasil visum tambahan Loli kemudian sudah diterima oleh penyidik. Begitupun Nikita Mirzani yang telah mengetahui hal itu. Ini akan menjadi bukti laporan yang dibuat Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Di luar dugaan hasil visum tersebut, kini membuat Nikita Mirzani mendapat titik terang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.